Main Puni bang biar jadi haya TikTok. Oke guys, karena gua udah lama banget gak main Puni, kalau gak salah terakhir kali kemarin sore hehe, meski WR gua semangat 45 tapi kita gas aja ya su. Karena sabarnya gak mau ngalah jadi kita main Puni roam aja ya guys ya. Seperti pada umumnya main roam kalian bantuin godlane kalian ini Lesti so keras banget lu pikir damage gua gak sakit malah kena press blood kan. Main Puni roam juga jangan lupa juga buat setup kura-kura kalian, tinggal bayangin aja nih kayak gini pasti lama-lama juga kesel tuh si gendut refleks jual sertifikat tanah neneknya ini juga. Nanang dipikir lu bisa lolos dari kejaran Puni, dasar Nanang goblok bau jengkol basi. Aslinya bisa aja sih itu aku kill suaminya Rizky, cuma kasihan siapa tahu dia tulang punggung keluarga dan menghidupi keluarganya yang sebatang kara. Main Puni ini juga kalian harus ngecek rumput noh, kan ada si gendut sama si Nanang lagi nunggu antrian sembako, dikira gua takut sama lu dasar gendut dan Nanang goblok. Sebenarnya gua bisa aja nih solo kill pancebot, cuma disampah sober Sherlock lu sober anjing. Main Puni ini kalian gak boleh nafsu ya guys ya, tapi kalau sama Nanang boleh-boleh aja soalnya Nanang ini ngeselin hehe. Bentar lagi pasti ada yang komen bang spill APK slow-mo, spill APK slow-mo, gua kasih slow-mo itu biar kalian bisa lihat gerak-gerik Puni gua, soalnya kalau gak pakai slow-mo kalian gak bisa lihat, soalnya harus pakai indera 7 km/s. Kalau ada kesempatan ngelor kalian lor aja ya, biar dikata klasik kolor terus apa fungsinya lor, karena kita harus memanfaatkan fungsi bukan gengsi. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur adalah cara sederhana untuk menikmati hidup, biarlah yang lain berkata apa, aku hanya mencoba menikmati hidup dengan caraku sendiri. Pertahankan standar hidup kamu, saat uang lebih banyak kamu tidak wajib tinggal di tempat yang lebih mewah, naik kendaraan lebih cantik atau makan lebih mahal, hidup akan terasa sempurna bagi mereka yang pandai bersyukur dan menikmati hidup apa adanya.